Suka dukanya dulu budgetnya masih minim. Kalau aku kan pribadi lebih senang membuat karya apa yang berkaitan sama seni gitu. Nah awalnya aku tuh lebih suka sama tato. Tapi kalau buka bisnis tato kan kayaknya gak didukung sama keluarga. Akhirnya lebih memilih jalan ke tukang cukur gitu. Halo main Bunga Chase, my friend, balik lagi di channel YouTube Rosali Aditama. Di video kali ini agak berbeda, biasanya aku yang memotong rambut customer. Nah, kali ini rambut aku sendiri yang akan dipotong. Jadi kali ini aku ke barbershop teman aku, namanya itu Jambul Barbershop. Nah, aku potong rambut di sana sama teman aku sendiri. Oke, my bro, my chest, my friend. Sebelum masuk ke video, alangkah baiknya kalian subscribe dulu biar channel ini cepat berkembang dan menuju 1000 subscriber. Terima kasih. A few moments later. Oke, jadi sekarang kita mau proses pemotongan. Jadi yang motong rambut aku ini Mas siapa? Mas Patul. Mas Patul. Gimana nih Mas? Rambut aku kira-kira bagusnya gimana? Kayaknya sih dibikin taper ya? Ya memang aku maunya tuh taper dengan kira-kira ukuran nomor 1 lah untuk bagian bawahnya. Oh jadi jangan terlalu tipis ya? Ya gitu. Untuk atasnya gimana? Mau di crop ya atau mau di kayaknya spike? Di crop tapi bisa di spike juga gitu. Oke. Okay. Jadi di ini ya taper aja ya? Taper aja. Gitu. Jadi sekali-sekali ngerasain jadi customer. Biasanya kan aku sendiri yang ngukur gitu. Ini jauh-jauh nih dari lokal. Longikis. Ya. Ya 2 jam perjalanan lah. Ya. Dasarnya potong rambut ini yang poin utama itu komunikasi enggak? Iya, seperti itu. Itu pasti ya. Jadi lebih baiknya tuh komunikasi di awal dulu biar kita tuh kerjanya tuh enak ya. Sebabnya sebelum dia eksekusi kan kita udah komunikasi dulu. Ibaratnya udah bikin perjanjian di awal, kesepakatan di awal gitu kan. Jadi kalau sama rewel itu ya sebenarnya kurang komunikasinya mungkin ya. Iya. Karena nggak ada customer yang rewel atau yang cerewet kalau komunikasinya tuh lancar enggak? Iya. Sebenarnya tergantung dari kita sih. Nah, jadi balik ke diri kita masing-masing. Kita mau dihargai enggaknya itu tergantung kita enggak. Kayak cara berpakaian itu pengaruh juga kan? Pengaruh banget. Soalnya dilihatnya apa ya? Ya mungkin yang kita juga misalkan lihat orang gitu kan sama rambut, misalkan pakai kaos biasa, pakai sendal atau anak pendek kan rasanya gimana ya? Iya. Ya nggak menghargai orang lah. Yang menampilkan sih wajib sih, itu kan ngaruh banget, wajib juga ya. Jadi dia kalau pakaian itu kalau menurut aku jadi kayak karakter gitu ya. Itu udah termasuk dalam hati kan gitu. Ya, itu udah termasuk ngikutin tren juga. Kalau gaya sama gaya, itu terserah sih. Iya, kalau gaya kan termasuk ya hobinya apa ya, termasuk selama dia nyaman, dipakai nukurnya enak. We'll be right back.
Oke, okay, my bro, my friend, jadi aku sudah selesai potong rambut sama Mas Patul. Mas Patul, terima kasih banyak potongannya keren. Sama-sama. Oke, okay, jadi di sini kita ada Mas. Mas Yuri. Mas Yuri. Nah. Mas Yuri ini founder dari Jambul Barber Shop. Ya. Jadi filosofi nama Jambul Barber Shop itu apa sih gitu? Filosofi nama Jambul itu berasal dari bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia. Jambul tuh berarti katakan orang bilang spike, whip gitu ya. Pasti jambul, pompadour, pasti jambul. Khasnya Indonesia. Khasnya Indonesia. Jadi walaupun itu stylenya mau whip, spike, orang Indonesia juga bilang pompadour. Ya kalau orang kampung bilang jambul. Jambul. Nah. Jadi biar nama itu lebih merakyat, lebih gampang diingat. Ya itu sih. Nah, jadi sejak kapan berdirinya Jambul Barber Shop ini dan sudah berapa lama juga berjalannya? Jambul Barber Shop ini sudah alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Nah, berdiri di tahun 2018. 2018. Ya. Suka dukanya apa nih selama membangun bisnis barber shop? Suka dukanya dulu budgetnya masih minim. Ini ya pasti itu. Jadi kita merangkak ya dari bawah, pelan-pelan kita ke atas. Nah, dari saya masih dulu sendiri, ya masih dulu single lah. Belum ada Mas Patul kerjanya sendiri. Masih sendiri, belum ada partner kerja. Jadi ya untuk saat ini ya bersyukur udah ada partner yang terus support saya sampai di saat ini. Okay, jadi beda ya sendiri sama punya partner pasti. Itu. Oke, sekarang aku mau nanya sama Mas Patul nih. Mas Patul ini sudah berapa lama jadi tukang cukur? Kalau jadi tukang cukur sendiri sih kurang lebih sekitar 6 tahun. 6 tahun. Jadi dari tahun berapa itu? Dari tahun 2014, Pak. 14. Kalau di barber ya? Kalau di sebenarnya dulu sebelum barber juga pengen rambut pernah. Cuman kalau ngitungin dari barber mungkin sudah kurang lebih 6 tahun lebih. Berarti tuh pengalamannya banyak banget tuh sebelum di Jambul di mana aja gitu. Barber yang pernah diikut bekerja atau gimana? Kalau asal sih dari Bandung. Dari Bandung. Juga dari Bandung. Bandung terus ya ke Balikpapan. Di Balikpapan juga ke beberapa tempat. Barber sempat ke Handil juga, terus main lagi ke barber ke Balikpapan akhirnya ya ke sini gitu ke Jambul. Kurang lebih sekitar 7 barber lah, 7 barber sampai saat ini. Sombong amat. Di sini sudah berapa lama di Jambul Barber Shop ini kerjanya? Di Jambul sekarang setahun. Tapi gimana ngerasanya, enjoy apa nyaman gitu? Nyaman banget sih di sini. Nyaman banget di sini ya. Customernya juga enak-enak juga di sini. Belajar potong rambutnya tuh otodidak atau gimana tuh? Kalau belajar pertama diajarin sama kakek. Oh, kakek. Selebihnya ya ngembangin diri sendiri aja, ngembangin diri. Kalau Mas ini Yuri? Kalau saya belajar kursus. Sebelum buka usaha barber shop kerja apa dulunya gitu? Oh, dulu saya nya itu karyawan swasta. Jadi buka bisnis barber shop ini pernah kepikiran nggak sebelumnya tuh? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Mungkin hobi atau gimana gitu? Kalau aku kan pribadi lebih senang membuat karya apa yang berkaitan sama seni gitu. Nah awalnya aku tuh lebih suka sama tato. Tapi kalau buka bisnis tato kan kayaknya nggak didukung sama keluarga. Akhirnya lebih memilih jalan ke tukang cukur yang gitu. Positif. Ya positif gitu. Kalau saya sih sebenarnya nggak ada sih. Cuman spontan. Spontan gitu aja. Kepingin. Ini jambul karena dulu di sini di Penajam Pasir Utara ini barber sangat minim, bahkan belum ada. Nah jadi saya berinisiatif sebagai yang pertama. Gitu. Ya. Berarti sama kayak aku di Lungikis, prinsip barbership itu yang pertama, pioner. Karena orang awam tuh taunya cuma pangkas rambut biasa, cuma taunya sekadar datang ke barbership itu ya potong rambut ya udah gitu. Sebenarnya kalau di barber shop kan kita lebih bisa membangun hubungan ke customer, komunikasi, ya nggak? Biar customer tuh kayak lebih nyaman aja gitu. Oke, jadi sekian obrolan kali ini. Terima kasih banyak Mas Yuri atas waktunya. Sama-sama. Mas Patul, terima kasih banyak juga. Sama-sama. Oke, jadi teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow juga Instagram aku, Saditama. Jambul Barber Shop. Dan Patul Rahman. Oke, jadi nanti ada di bawah sini. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. See you!
kira.